27 miles, ya sekitar 50 kilo. 50 kilo. Jadi, miles jadi mile itu berapa? Berapa meter ya? 1 mile itu sama dengan 1,3, sekitar 1,3 atau 1,2 kilo. 1,3 kilo ya? Mm-hmm, kalau di Malaysia itu pakai batu. Batu itu apa ya? Orang zaman dulu. Batu apa kaki ya? Bahaya kaki. Batu apa kaki ya? Apa kaki fit. Ya. Di sini fit. Sudah live ini. Sudah live ya? Oke. Oke, sebentar. Live ya? Ya, salam. Ini baru. Baru sempurna ini. Insya Allah. Bagus ini. Kita berdua ini kelihatan. Bagus, bagus. Ah, bagus itu. Pas sepertinya gambar saya juga kan. Iyalah, ganteng. Oke. Okay. Oke, okay. Tayyip, ini sudah ya. Kita start aja sekarang ini. Ya. Sip. Ya, audionya juga bagus kayaknya tuh. Iya, insyaallah. Ah, Tayyip, teman-teman, akhirnya kita jadi nih. Tapi kita mundur 1 jam lebih. Minta maaf. Mundur 1 jam lebih, nggak ada masalah. Karena tadi terkait teknis, terus Bang Krisna juga lagi di jalan, tadi ada kecelakaan katanya. Di Amerika ada kecelakaan juga, Bang Daya? Banyak. Oh, banyak ya? Tapi lalu lintas kan tidak seperti di sini. Ya, bedanya kalau di sini itu, orang kecelakaan ya nggak orang nggak kepo gitu kan, kalau orang bilang kepo pengen lihat gitu kan, jadi berhenti, jadi akhirnya menjadi tambah semakin panjang trafiknya atau macetnya. Di sini paling ya melambatkan kecepatan ya, tapi nggak berhenti, jadi melihatnya hanya sekedar ya melihat saja gitu kan ya, karena biar apa polis nanti yang polis dan yang berwenang lah ya. Yang berwenang yang gitu. Jadi nah itu kalau kita kan mungkin ya. Karakternya beda aja gitu kan. Kalau di sini kan biasanya nafsi-nafsi lah kata. Iya, iya. Jadi ya pokoknya di sini tuh sudah ada rule-nya, ada jadi udah teratur. Jadi kalau begini nih yang ngurusin tuh ini gitu kan. Jadi yang ya. Tidak berkepentingan itu ya enggak usah ikut campur nah gitu kan. Jadi akhirnya ya awal-awal sih memang sulit. Gitu. Awal-awal kita menyesuaikannya itu sulit ya, karena kebiasaan kita, karakter kita di sana dengan karakter yang kalau boleh dibilang 180 derajat berbeda itu menjadi hal yang susah. Jadi saya pun kalau boleh dibilang sekitar 3-4 tahun baru bisa sedikit-sedikit menyesuaikan. Sampai sekarang pun belum bisa makan kentang toh aja nggak bisa, tetap harus makan nasi. Apalagi orang Betawi kalau belum makan nasi ya nggak bisa, belum makan gitu ya. Jadi kalau ada kecelakaan gitu betul-betul hanya polisi aja yang menangani ya, tidak ada orang gitu. Ya biasanya ada kalau tergantung kecelakaan ya. Biasanya kecelakaan ya polisi sama mobil derek. Kalau memang terjadi kecelakaan yang sangat parah, terus salah satunya biasanya jadi kalau di sini itu kalau ada urgent itu misalnya calling urgent itu pasti tiga ini datang, polis firefighter apa tuh pemadam kebakaran sama ambulans itu pasti tiga datang gitu. Enggak ya, hanya kecelakaan apa aja gitu, misalnya udah dibilang urgent, calling 911, itu yang biasanya tiga yang datang. Oke.
Itu belum Oke. pembukaan ya? Ini ada pembukaan belum bukan? Oh ya, belum pembukaan, tapi kita udah ngobrol dari tadi. Pembukaannya udah salah. Oke, jadi gini. Oke, kita buka ya. Baik teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi akhirnya tertunai janji saya kepada teman-teman untuk berbincang dengan Bang Krisnayuda. Jadi Bang Krisnayuda ini orang Jakarta, orang Betawi asli beliau. Tapi sekarang tinggal di Amerika. Ya, sekarang di Washington ya. Tempatnya di Washington di mana nanti biar beliau yang menyampaikan. Sebab saya sendiri kesulitan mengeja nama di Amerika itu karena ilat saya bukan ilat Inggris. Jadi ini perlu, kenapa saya perlu berbincang dengan Bang Krisna. Jadi Bang Krisna Yuda ini satu lingkaran dulu ketika kita masih di Kuala Lumpur ya, di Malaysia. Cuman nggak lama kayaknya karena beliau segera harus melanjutkan perantauan ke Amerika. Waktu itu bukan langsung di Washington ya, di Montana kalau saya nggak salah. Ya, di Montana. Ya. Ya. Beliau ulang ke Amerika, sementara saya setelah beliau berangkat ke Amerika pun saya balik ke Malang. Jadinya sekarang saya pulang ke Malang, beliau berada di Amerika. Dulu sekitar berapa lama ya kita Bang Dah? Gak lama ya, sekitar 4 bulan lah, 3 bulan kayaknya. Oke, kalau saya sih di sana sampai bulan Juli maksudnya. Jadi dari Februari, dari Januari ke Juli. Jadi hampir 6 bulan. Karena proses pengajuan visa untuk ke Amerika itu harus pulang. Interviewnya Juli itu harus di Jakarta. I see. Itu 2006 ya kan kalau nggak salah kan? Itu tahun 2008. Jadi saya kemari ke Amerika 2009. Oh, 2008. Okay. Jadi teman-teman, satu di antara yang kita ini sangat terikat ya, yang namanya kita berada di perantauan itu kan bertemu dengan kawan-kawan satu negara, kemudian kita bisa membentuk kelompok pengajian, itu kan satu kenikmatan tersendiri ya. Waktu itu pemandu kita dari Jakarta juga ya, Abdul Bari ya, Abdul ya. Abdul Bari, Allah yarhamuhu. Jadi Abdul Bari ini orang Jakarta juga. Dulu di Malaysia dia kerja di Siemens atau Samsung kalau nggak salah dulu. Siemens. Tapi itu meninggalnya itu setelah balik ke Jakarta ya Bang De? Ya saya tahu kabarnya sih beliau sudah di Jakarta. Sudah di Jakarta. Di Jakarta ya. Jadi selain Abdul Bari siapa, masih ingat nggak Bang dari itu teman-teman kita dulu itu yang satu kelompok dengan kita? Satu kelompok ada sama juga karena jarak engage lagi jadi agak susah nih. Saya juga agak susah ingat karena ada ini ya. Ada yang dari Palembang itu siapa? Yang dari Palembang. Nah. Yang imam masjid di Damansara kalau nggak salah waktu itu. Bukan di Palembang, di jam apa tepatnya sih di Riau. Di Riau, bukan Palembang ya. Beliau suara. Iya. Beliau tuh ya, suaranya merdu. Punya pesantren sekarang insya Allah. Di Riau ya. Di Riau ada di terus beberapa orang juga yang ada yang menikah dengan orang Malaysia yang tinggal di mana di Klang itu. Terus ada yang sudah punya PR ya, sudah punya permanent resident di Malaysia yang orang Padang itu. Yang istrinya orang Malaysia itu. Yeah. Yang pendukung berat Anwar Ibrahim itu. Tahun 2008 itu ya. Beliau kita ya. Saya jadi bapak angkat di sana.
selalu ke rumah Siapa beliau. namanya? Lupa. Siapa namanya itu Bang Daya? Lupa saya sama ini. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, lupa juga. Jadi betul-betul lost contact kita sama mereka semua. Tapi istrinya orang Jawa, kan? Istrinya itu orang Jawa. Orang Jawa ya? Ya, tapi Iya. di Johor. Jadi beliau tuh kalau lagi ngomong dari Johor, tapi bapak orang tuanya tuh aslinya dari Jawa. Jadi kalau mereka ngomong sama saudaranya, itu tuh ngomong pakai bahasa Jawa. Oh, malah bahasa Jawa justru ya. Bahasa Jawa. Jadi memang kita dengan teman-temannya itu lost contact. Kalau Anda dengan Antum ini kan karena kita di Facebook aja, bersama di Facebook. Dari Yang lucu itu kan, tanpa tahu ya, ternyata kan, Anda kan nggak tahu kalau Antum suaminya Mbak Ina. Padahal Anda sudah lama berkawan dengan beliau kan di Facebook. Dia juga nggak tahu kalau saya ini teman suaminya. Anda pikir Jadi dunia, dunia singkat, dunia sempit. Hanya selayar laptop. Iya. Kalau dulu kan kita sebut orang Arab bilang ad-dunya fi syaqqah. Jadi dunia itu hanya berada di lingkaran apartemen aja. Kemudian setelah itu, setelah zamannya handphone beralih, semakin sempit ad-dunya fil jaib. Jadi dunia itu dikantongin. Nah, kalau sekarang ad-dunya fil qabd, fil qabdil yad. Jadi dunia itu sekarang digenggam dengan adanya smartphone ini. Ya. Ini banyak teman-teman yang bertanya nih Bang, kenapa tidak jadi pakai FB Room katanya kan? Kok ternyata pakai Zoom. Jadi karena ya itu tadi room FB itu masih belum bisa memenuhi ekspektasi kita. Karena kita sudah terbiasa dengan Zoom yang bagus seperti ini. Ketika di FB room itu kita jadi apa ya? Nggak bagus lah kabarnya. Itu bisa bisa mendegradasi kegantengan saya itu kalau pakai FB room. Jadi nanti lagi ya. Bahaya itu. Bahaya itu. Jadi bukan ugan lagi dong nanti. Oke, Bang Da, kita sekarang gini, sebelum kita masuk ke inti apa yang akan kita obrolin ya. Mungkin Bang Da bisa cerita dulu itu ke Malaysia dalam rangka apa? Karena setahu saya kan sebelum ke Malaysia itu sebenarnya Bang Da kan sudah mulai proses untuk ke Amerika kan sebenarnya kan? Belum. Mungkin boleh saya ceritain dulu Kenapa? ya. Boleh, boleh. Oke. Okay. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mesti sambut dulu nih ya. Oke. Okay. Entari terbit belum tinggi, baru sejak panjang jari. Assalamualaikum, selamat pagi. Moga berkah atasmu sepanjang hari. Ya, kalau sini selamat malam nih. selamat pagi. Di situ ya, di situ jam sekarang jam 6 8. Ya, jam 7. Jam jam 8 malam. 1. Ini sebentar lagi mau maghrib sebenarnya. Oke. Setengah jam lagi. Oke. Ya, mungkin sedikit cerita ya. Jadi sebelum jadi orang juga banyak tanya ya. Ke Malaysia itu ngapain gitu kan? Ya, jadi sebenarnya background saya ini memang kerjanya bikin gigi palsu atau kalau bahasa kerennya itu dental technician, bahasa kerennya. Nah biasanya teman saya juga orang-orang Madura, nah makanya pernah disebut orang Madura. Sama kayak ketemu Abror, Ustaz Abronnya, Ugan Abronnya, sama-sama Madura. Cuma saya Madura Betawi. Karena tukang gigi banyak, ahli gigi itu orang Madura gitu. Nah, jadi sebelum ke Malaysia, jadi kita dulu saya kerja di satu lab dental laboratorium yang ada di Kemayoran, tepatnya di Kemayoran di kawasan Garuda, Jalan Garuda. Nah, kebetulan pada masa itu dari lab terbesar hampir di Asia gitu ya, di Asia minimal di Asia. ASEAN dan Asia lah ya.
karena Cina pun juga belum belum besar. Nah, perusahaan lab saya itu sebagian besar adalah ordernya itu semua case-nya itu dari Amerika. Nah, jadi gitu kisahnya nih, kisah. Ya boleh dikisah dari belakang nih, Gan. Ya, 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 oke. Okay. Lanjut. Jadi biar tahu, karena orang juga bingung kalau bilang jadi tukang gigi kok bisa ke Amerika. Ya, kayak bilang enggak. Makanya dulu malah anak kira antum kerja di pesawat terbang. Ya, alhamdulillah. Itu wish-nya. Tapi apa di tukang gigi. Oke, okay, ya, oke. Okay. Jadi kita di lab yang pertama saya kerja itu angkatan pertama, kedua, dan ketiga itu semuanya pendidikan Amerika. Jadi mereka kirim ke sini, ke Amerika, untuk belajar teknik selama setahun. Nah, kebetulan kalau saya udah angkatan sekian lah, jadi nggak yang terkirim. Jadi dari senior-senior kita yang sudah ke Amerika, mereka melatih kita, mentraining kita, gitu kan. Nah, jadi dari situlah saya ada basic jadi dental technician, gitu, dental technician. Nah, karena background saya itu bukan seorang dental technician, karena background saya adalah engineering, ship engineering, jadi buat mesin kapal sebenarnya. Jadi nggak ada hubungan sama. Cuma dulu ada lamaran dicari teknisi gigi, karena dulu anak mesin mikirnya gigi mesin, gitu. Tadi dites, oh, tesnya juga psikotes macam-macam gitu kan, nggak ada langsung lihat gigi. Ternyata pas dilihat udah kerja udah lulus, pas dilihat kok gigi orang, saya pikir tuh gigi mesin, ternyata gigi orang. Iya, iya, iya. Ya, alhamdulillah. Iya, iya. Jadi kakak senior-senior ini mendidik kita, kan, mendidik kita di training. Nah, selama kurang lebih 1,000 cases atau 1,000 unit sebulan tuh di waktu masa itu tahun 98 ya saya masuk, karena tahun 2000 tahun 96 saya lulus sekolah, saya masuk ke Honda sebenarnya. Teman 97 krisis kan, jadi keluar. Nah, kebetulan tahun 98 di saat krisis moneter, karena di lab saya dapat cases-nya atau order kerjaannya dari Amerika, jadi kerjaannya malah jadi dapat dolar kan, jadi naik gitu. Jadi yang lain pada cuma enggak buka peluang gitu. Nah, masuklah di situ, di tes sekian orang ya lah masuk situ. Nah, pendidik sampai di sana di lab pertama itu sekitar 3-4 tahun. Terus saya pindah kerja ke yang punya orang Korea. Belajar teknik macam-macam, terus saya pindah lab lagi menjadi asisten orang Belgia. Jadi dari situ orang Belgia. Iya, jadi kita pikir sebenarnya kerjaan ini kerjaan yang beyond not just local, artinya bukan hanya lokal di Indonesia tapi bisa ke luar negeri gitu, saya pikir gitu. Maka saya pernah tanya, nih kalau ke Amerika gimana, kita tanya teman yang pernah ke Jerman gimana. Yang penting bisa bahasa Inggris gitu. Oh, bahasa Inggris ya. Kalau selama kebetulan kan, karena kebetulan cases semuanya risetnya bahasa Inggris, saya nggak bisa ngobrol, nggak bisa bicara, yes, conversation. Jadi kalau baca apa ngerti gitu. Jadi teknik-teknik ngerti. Tapi kan kalau ngobrol itu nggak bisa. Maka saya tanya teman saya, kamu bisa bahasa Inggris? Ya kalau baca tulis sih bisa. Wah, kalau baca tulis doang sih saya juga bisa. Apaan juga bisa gitu. Tapi kamu harus conversation. Nah itu jadi, wah, minder juga nggak bisa. Oke lah. Akhirnya saya dari situ mencari kerjaan yang untuk mengelamar di luar negeri. Nah, kebetulan saya dengan paman saya sama nih. Paman saya juga dental technician juga. Satu lab juga dulu. Jadi kita melihat supervisor saya yang di lab pertama, dia dapat kerja di Kanada. Gitu. Dapat kerja di Kanada. Nah, kita berpikir, kalau dia bisa, berarti kita bisa. Gitu, kan? Maaf. Jadi, ya, ya. Jadi waktu itu kita nyari by internet mencari dental technician job seeker. Jadi di internet dental technician job seeker.
Oh, Afan. Nah, gitu. Tapi kan karena dulu saya termasuk orang yang bandel, termasuk yang sering demo Amerika, jadi saya nggak mau ke Amerika. Saya nyarinya Ya. Singapura, karena kebetulan saya punya background pengalaman training di Singapura. Saya mungkin, ah, Singapura lah. Walaupun mereka bahasa Inggris, tapi masih bahasa-bahasa Melayu oke okay lah, gitu kan. Jadi saya nyari Singapura, Malaysia, Brunei. Saya dapat yang, jadi paman saya dapat ke Amerika, saya dapat yang ke Malaysia, gitu. Jadi saya kerjalah di Malaysia itu. Jadi ada dental tennis apa, lab untuk dijadikan sebagai supervisor. Jadi saya megang role di lab itu hanya 5 orang orangnya. Gitu. Nah, kerja di situ karena paman saya kerja duluan di Amerika. Nah, kan saya nggak mau dulu ke Amerika. Saya pikir ya, namanya kita, wah, Amerika nanti rasis ke Islam, dimusuhin Islam macam-macam lah gitu. Wah, saya nggak bisa sholat, apalah. Jadi saya nggak pikir, nggak mau lah, yang deket-deket aja lah gitu. Nah, ternyata alhamdulillah beliau, alhamdulillah lab waktu masa lab paman saya itu berkembang gitu kan, berkembang. Dia butuh teknisi lagi, dental technician. Dia bilang ke saya by email, mau ini nggak, mau ngelamar di sini nggak nih, butuh satu orang lagi teknisi gitu. Nah, saya pikir, nah kalau paman saya juga nggak apa-apa, berarti saya juga nggak apa-apa gitu kan. Oke lah, saya lama, saya sending email, saya foto-fotoin, jadi katanya fotoin kerjaan kamu, jadi karya kerjaan gigi-gigi kamu, nanti biar bos yang lihat. Alhamdulillah, dari proses itu dilihat, berselang sebulan, jadi selama saya udah kerja 3 bulan di Malaysia, paman saya ngasih tahu mau nyari lab, nyari apa labnya, bosnya nyari satu dental technician lagi gitu kan. Oke, okay. Nah, saya apply semua apa yang dibutuhkan, dilihat oke. Okay. Akhirnya saya ditelepon, so if you wanna join with our lab, oke. Okay. Saya oke. Karena bahasa Inggris saya nggak bisa, jadi oke aja. Okay. Karena kan. Jujur aja kalau sebenarnya di Amerika itu nepotisme jelas gitu. Jadi oh jelas ya. Nepotisme jelas. Marah di sana ya. Bukan kok, tapi bukan bukan korupsi ya. Artinya gini, kalau saya bos saya perusahaan ini nyari lamaran kerja gitu kan, buka lowongan kerja. Yang dicari itu orang yang udah kerja duluan. Orang yang kerja di situ. Jadi kayak bisa ngajak teman saya, jadi kita sebagai reference. So, kalau ngelamar di sini rata-rata can you apa namanya jot it down atau write it down, tulisin reference nama orang, siapa hubungannya, teman kah, sahabat kah, gitu, dapat info dari mana. Jadi kalau misalnya kita yang bawa itu boleh, ya gitu, malah lebih diutamakan karena kan dijamin, oh dia kalau kerjanya bagus, berarti yang dibawa juga orangnya bagus, gitu. Tapi bukan, ya, dan makanya di sini dia penting, reference itu penting. Nah, ya tetap sesuai dengan kemampuan dan kapasitas lah. Betul, jadi nepotismenya nggak apa-apa sih, cum. Yang nggak boleh nggak apa ya. Ya, isi, oke. Betul. Nah, seharusnya saya masuk tuh Juli 2008, saya harusnya udah di Amerika, tapi masa itu bertepatan waktu itu pas lagi pemilihan presiden atau presiden election. Nah, Obama sebagai presiden terpilih pertama yang orang hitam, maaf bahasa kata saya bilang the first black American ya, presiden. Nah, ini maka akhirnya visa saya dipending sampai 6 bulan. Pending ya, dipending karena melihat situasi, bagaimana situasi di Amerika setelah, karena ini kan presiden pertama nih yang orang hitam, dalam hal, tanda kutip orang hitam, ya, kulit hitam. Nah, apakah ada gonjang-ganjing di dalam negeri Amerika atau enggak? Ternyata selama 6 bulan itu fine-fine aja, enggak ada masalah. Akhirnya saya ingat sekali, saya waktu itu masih demo, waktu demo saya pakai tutup-tutup gitu. Dan masih di demo. Karena takut kan, takut apa namanya terdeteksi. Nah, pas pulang dari ini, kemudian ditelepon, so your visa is
juga ada visa katanya. Oke, datang. Saya dapat visanya, langsung saya telepon apa kontak bos saya yang di sini, yang di lab di Montana itu. Oke, langsung dibeli tiket dan macam-macam. Langsung Februari 2009, Februari 2009 saya datang flight to Montana. Ya gitu. Itu singkatnya kan. Ya, alhamdulillah. Oke. Jadi Bang Ray sudah berapa lama di Amerika sekarang dari 2009 ya? 2009 berarti sudah hampir 11 tahun. Tahun ini 11 tahun. Oke. Berarti Bang Ray itu sempat sempat LDR-an dulu ya. Berapa lama dulu LDR-annya sebelum akhirnya disusul ke Amerika? Ya, LDR-an tuh sekitar 4 tahun. Makanya saya nggak bisa ngikut buku yang waktu itu gabungan tuh nulisnya. I see. Yang buku kan, cuman saya waktu sayang saya nggak ikut, nggak bisa, karena saya bukan tak pandai lah, tak pandai menulis kayak Udin. Allah, okay. Dulu itu susah banget kalau orang LDR-an dulu, kalau sekarang kan banyak platform nih yang bisa kita pakai untuk bisa berkomunikasi jarak jauh dengan keluarga. Kalau dulu itu apa yang Bang Da lakukan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga? Iya, kita pakai ini, Skype. Pakai Skype. Skype ya. Pakai Skype. Jadi tapi koneksinya kan tidak selancar sekarang tapi kan ya. Waktu itu alhamdulillah Skype sih lancar karena waktu saya prepare, waktu saya udah berangkat, saya udah beli kuota internet dulu buat di rumah gitu kan. Jadi di rumah jadi apa namanya kalau di Amerika sih gampang lah, bayar $100 TV, telepon dan internet langsung include gitu, bundling gitu ya. Nah, di rumah. Berapa jadi, lama itu? Ya, 4 tahun. $100 itu include semuanya itu bisa dipakai berapa lama? Ya, 1 bulan. Per bulan. 1 bulan. Sampai sekarang. Itu duit kita berapa itu? 1.400.000 duit kita ya. Ya taruhlah 1.400.000 atau 1.500.000. I see. Masih murah di sini dong. Iya, murahan. Dia kata ini kalau berapa sih? Ini kita di sini speed 460 udah include semua itu, TV apa semua. Memakai data sudah unlimited juga. Alhamdulillah. Oke, Bang Da. Jadi selama baik di Montana atau sekarang di Washington, ini Bang Da ada berkumpul dengan orang-orang sesama ekspatriat dengan itu ya, masih ada ya? Iya, oke. Okay. Saya ceritakan dua sisi dulu karena perbedaan antara Montana dan Seattle. Gitu ya. Jadi kalau Montana itu lebih di tepatnya karena mountain, jadi namanya mountain dari pegunungan. Ya umumlah Indonesia lah pegunung. Jadi kotanya kota kecil, jadi dalam satu negara itu atau misalnya apa ya provinsi itu negeri bagian, negara bagian. Negara bagian atau provinsi lah kalau di Indonesia kan provinsi ya, dalam okay. Provinsi itu aja nggak sampai 1 juta orang. Jadi joknya itu sapi lebih banyak daripada jumlah orang gitu. Karena bisa jadi yang peternak itu bisa mempunyai sapi satu peternak, satu orang peternak, dia bisa mempunyai sekian ribu sapi gitu. Karena tanahnya kan luas. Berarti Amerika masih luas dong? Luas banget. Montana itu negara bagian ketiga terluas. Gitu. I see. Ya. Okay. Orang kan nggak mau ke sana, nggak mau ke sana karena pertama kalau biasanya tempat lain 4 musim, kalau di Montana itu disebutnya cuma 2 musim adanya, summer sama winter gitu. Jadi karena lebih dinginnya lebih banyak daripada kalau misalnya kalau saya di Washington sekarang ini kan saya ngerasain 4 musim, ada apa, ada springnya, ada summer, terus ada fall, baru ada winter gitu kan. Jadi semuanya dapat. Kalau sana numpang lewat aja. Nah, jadi kalau Montana itu ya ekspatriatnya orang Indonesianya
Jadi Muslim dari 1.000 itu yang satu Islam ini paling 1%, betul ya? Islam itu paling 1%. Ya mungkin less gitu. Nah kemarin waktu anak-anak saya udah sekolah, ya mungkin anak-anak saya yang orang pertama yang pakai jilbab di sekolah umum. Ya kakak Tapi Sofyan ya. dibolehin ya? Boleh ya, kita minta izin sholat apa itu. Yang penting jadi ini yang harus dipahami. Kadang-kadang beda karakter nih ya. Maksudnya dalam artinya di sini itu Nah. sebenarnya selama kita ngomong, kita saya bicara dengan prinsipal kepala sekolah minta izin ya harus sholat jam sekian schedule-nya jam sekian sekian gitu kan. Oh nanti dikasih ruang sama dia, dikasih ruang terus ya kenapa dia pakai ini gitu. Oh ini salah satu dari misalnya requirement dari Islam agama sebentuk wanita. Oh ya nggak apa-apa, no problem, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi hak asasi manusia sebenarnya dikasih gitu. Tapi kalau masalah ada yang jahil apa macam-macam ya itu wajar lah. Kata namanya ada anak-anak gitu kan. Saya pernah nanya kak waktu, khususnya waktu SMA ya SMA. SMA saya pernah nanya anak saya salah satunya gimana di sekolah ada yang pernah ini nggak? Ya ada yang pernah narik, ada yang pernah gunting jilbabnya gitu. Ya terasa terasa inilah terasa terintimidasi juga gitu kan. Makanya ini yang menyebabkan kenapa saya harus pindah ke lain state. Jadi karena kalau waktu di Montana itu cuma ada dua yang paling mayoritas. Native Amerika atau orang Indian tersebutnya Native Amerika sama orang bule gitu. Jadi orang hitam Amerika aja itu jarang. Waktu saya datang tuh jarang tuh. Apalagi orang Indonesia, orang Betawi lagi itu udah yang minimum apa namanya yang paling kecil-kecil wah. Eh, udah etnik orang Betawi dia jarang keluar nih. Ini orang Betawi juga keluar masuk ke Montana dan jadi kalau dibilang 0,0001% ya itulah kita gitu. Kalau di presentasi gitu. Nah, di sana kita ada sholat Jumat gitu ya di kampus. Kebetulan waktu masa itu ada pengiriman mahasiswa-mahasiswa Saudi Arabia. Jadi dikirim anak mahasiswa ke kampus-kampus di Amerika gitu kan. Salah satu kampus yang ada di Montana. Jadi kita bisa akhirnya karena sudah banyaknya mahasiswa Saudi yang datang, jadi kebetulan juga ada profesor Muslim juga di kampus itu, mereka minta kalau sholat Jumat untuk bisa dikasih ruangan untuk sholat. Alhamdulillah kita pernah sholat. Jadi nah saat ini kita lagi di sana, maksudnya di Montana itu lagi fundraising untuk apa namanya donation untuk membuat masjid. Karena kan walaupun gimana, karena waktu itu kita membangunkan ingin membangun anak-anak anak-anak ini harus ada masukan, harus ada tempat yang mereka untuk belajar Islam gitu kan, belajar Islam. Tapi saya belum bisa. Makanya di tahun 2016 itu saya mulai cari-cari lamaran kerja lagi gitu, cari lab-lab gitu. Setelah saya dapat green card saya cari-cari masjid, dari cari masjid gitu di state-state yang lain yang banyak orangnya, baru dari masjid itu ada lab gak terdekat di situ. Jadi saya nyari. Nah, alhamdulillah saya lamar by email, contoh pekerjaan biasa. Alhamdulillah saya dapat panggilan pertama itu di Minnesota. Di Minnesota dua minggu kemudian saya dapat di Seattle sini panggilan ya, di tes macam-macam selama dua minggu. Terus saya ke Boston, ya, di tes juga. Pulang dari Boston, nah, di lab sini dipanggil, you hire, gitu. Kamu diterima. Nah, makalah saya pindah ke Seattle. Gitu, pindahlah ke Seattle. Alhamdulillah, di sekitar Seattle ini, bukan hanya komunitas muslimnya aja yang banyak, tetapi komunitas muslim Indonesia. Gitu. Dan salah satu. Jadi, salah satu imam masjid yang dekat kantor saya ini adalah orang Indonesia. Jadi kita punya imam besar di Amerika itu ada Ustadz Samsi Ali, ada Imam Joban. Nah, ada Imam Joban. Nah, Imam Joban ini kebetulan di sini. Jadi ada terus Imam Ali itu kan di arah East Coast, nama di arah East Coast, New York dan sekitarnya itu East Coast. Kalau kita West Coast, bagian barat.
karena ini bagian barat. Jadi kalau East Coast lebih dingin macam-macam, kalau di sini lebih daerahnya daerah pegunungan, jadi lebih sejuk, lebih banyak udara apa nih hujan gitu ya. Nah, di sini ekspatriatnya, ya alhamdulillah ada Imam Joban ini, beliau tuh sangat dihormati di lingkungan. Ini Imam Joban ini orang mana Indonesianya? Imam Joban ini beliau ini orang apa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebentar. Purwakarta kalau enggak salah. Orang Sunda, Purwakarta. Namanya Joban ya. Tapi beliau turunannya Habib. Maksud emang apa namanya? Orang dari apa namanya? Orang Arab. Maut, Hadramaut. Kalau Hadramaut. Oh, Hadramaut. Oke. Oke. Ya. Itu dari apa namanya? Beliau itu ibunya orang Betawi, bapaknya itu kakeknya atau ibunya orang Betawi, ibunya orang apa? Orang orang Hadramaut gitu. Nah, itu okay. Kalau ada di mana ya? Ya ada masjid yang selalu buka saja di Pasar Rebo. Apa namanya Pasar Rebo? Itu selalu buka Pasar Rebo, ya walaupun COVID, itu kan Habib-Habib banyak di situ tuh. Walaupun COVID dia sampai polisi datang katanya kemarin betul beliau cerita polisi pun datang untuk menutup katanya bila kata imamnya bilang boleh aja masjid ini ditutup tapi pasar itu ditutup duluan karena kalau di sini kan orang wudu macam-macam bersih gitu kan sedangkan pasar tidak pakai wudu nggak apa-apa itu berkeliaran kalau mau tutup pasar dulu baru masjid gitu gitu alhamdulillah nah, ekspatriat yang di Seattle ini rata-rata mereka kerjanya pertama di Boeing. Di apa? Boeing. Boeing. Apa itu? Boeing, di pesawat. Oh, pesawat. Oke. Okay. Yang dulu pernah kerja orang-orang DI ya, di antara Indonesia atau IPTN. Anak buahnya Pak Habibie rata-rata. Ya. Oh, gitu. I see. Oke. Terus mereka juga banyak yang kerja di Google atau Microsoft. Gitu. Jadi kebetulan di pusat di sini kedua pusatnya di Microsoft di sini. Pusatnya Microsoft di sini. Rumahnya Bill Gates ini nggak jauh dari rumah dari sini. Dari sebentar, itu yang di Google, yang di Microsoft itu mereka kerja masih ngantor atau dari rumah? Oh, ya rumah. Work from home. Dari rumah. Ya. Kalau mereka kan nanti internet ada. Gitu. Ya. Atau Facebook gitu ya. Gitu. Ya. Nah, saya doang yang beda gigi. Ini orang ketawa. Cerita jadi apa? Makanya bikin gigi. Ini Anda baru tahu kalau antum itu kerjanya gigi. Setahu Anda waktu di Malaysia itu di pesawat. Yang pesawat itu brother yang balik papan. Dia bikin helikopter. Iya. Karena dia beliau tuh kerjanya di pesawat, bikin pesawat. Anda lupa juga namanya siapa jadi. Nah, gitu. Ya, Oke, antum ingat Pak Ridwan nggak? Orang Bandung yang udah lama di Malaysia itu. Pak Ridwan. Ustadz Ridwan, pokoknya itu sesepuh lah di sana. Pokoknya setiap kali ikhwah datang mesti jujukannya ke beliau itu. Mungkin ya. Lupa juga kan, udah 10 tahun. Nuklir orang. Dia ahli nuklir. Pasti ketemu. Pak, Anda pernah ke rumahnya tuh? Iya dah. Mesti pernah ketemu. Kalau yang pernah di Malaysia, semacam fardu ain untuk ketemu beliau. Suwon. Oke Bang Da, kita. Ya, kita ini udah berapa lama kita? Ini situ udah maghrib belum? 20 menit lagi insyaallah. 20 menit lagi, oke. Kita bisa lanjut lagi. Oke, Bang Da. Coba sekarang saya bertanya agak spesifik ini ya. Boleh. Komunitas muslim di situ secara afiliasi manhaj itu gimana di yang bersinggungan dengan Bang Krishna lah? Itu kemana? Manhaj ya. Kalau di manhaj. yang
di sini apa di Amerika gitu maksudnya di sini Di Amerika secara umum, secara khusus di tempat antum itu. ya kalau manhaj jadi di Amerika itu kita Maksudnya ada Salafi, ini ada kemudian ceritain dulu sebentar Hizbut jadi Tahrir, kemudian Ikhwan gitu. iya. Jadi secara manhaj itu, nah kebetulan Anda tinggal di Seattle. Sekitar Seattle area gitu ya. Jadi banyak, artinya Seattle itu banyak. Artinya tergantung komunitas apa di situ. Misalnya kalau Seattle itu tempat refugees dulunya. Jadi ada di sini ada misal bahasa kampungnya, ini kampung Vietnam, ini kampung Kamboja, ini ada Bosnia, ini ada gitu kan. Nah, jadi kebetulan yang saya tinggal di Redmond ini banyak kan IPB India, Pakistan dan Bangladesh. Nah, jadi India, Pakistan dan Bangladesh itu IPB. Ya IPB kan India, Pakistan, Bangladesh. Gitu. Jadi kebetulan kalau di tempat saya kerja ini kan kebetulan nggak jauh dari itu ada berapa masjid gitu. Kebetulan yang paling besar masjid itu namanya MAP, Muslim Associated of Puget Sound. Itu yang jadi imamnya adalah Imam Joban. Nah, Imam Joban itu yang imam Indonesia. Tapi nggak jauh dari situ ada masjid juga. Tapi ini yang ininya juga orang Pakistan dan India rata-rata. Ini menarik juga soalnya karena perbedaan kita kan, mereka kan ke Hanafi kan. Hanafi, oke. Ya, IPB itu Hanafi memang. Ya, jadi yang banyak. Jadi kita waktu sholat itu, saya awal-awal pindah ke sini kan karena kebetulan waktu di Montana itu nggak ada masjid, kita sekarang baru baru fundraising masjid. Jadi waktu saya pindah ke ke Seattle, karena kita masih ikut Indonesia kan, jadi sholat itu tepat waktu gitu. Maksudnya, wah waktunya sholat jam sekian, maghrib jam sekian gitu. Jadi waktu kita mau sholat, jadi nggak ada yang sholat. Saya bingung, nggak ada yang sholat nih. Saya sholat sendiri. Mereka akhirnya mundur kayak. Mereka mundur. Yeah. Gitu. Saya kan belum belum mundur, ingat. Ya. Belum mundur. Nah, jadi pas di situ, oh azan sekian, tapi Hanafi azan jam sekian. Setelah sekian lama, saya baru tahu. Yeah. Awal-awal kemarin sholat subuh saya tepat waktu gitu. Kebetulan waktu itu pas di masih di winter time itu subuh itu 2:30. Jadi saya 2:30 langsung ke Push. masjid. Anda dekat kan? Nggak jauh, wah, cuman naik mobil cuma 22 3 5 menit lah naik mobil langsung ke masjid. Saya nungguin sampai 1 jam belum ada yang datang juga. Ternyata mereka sholatnya itu sudah mendekati suruk. Sekitar ya 20 menit sebelum suruk lah. Ya, setengah jam kalau nggak salah mereka itu mundur. Ya, ini lama ini. Saya kaget. Ya, kalau di Kuala Lumpur kan ada Masjid India itu kan begitu, Hanafi juga mereka. Ya, tak. Ya itu kan itu karena betul di khatulistiwa. Kalau di sini kan waktunya beda. Ini kita ya, juga menyesuaikan waktu juga kan. Jadi kayak sekarang jam 9 maghribnya. Maghribnya jam 9. Berarti kan kita sholat Jumat itu sampai 3 kali sholat Jumat. Jadi di sini sholat Jumat sampai 3 kali. Jadi sholat itu jam setengah, tadi mulai jam 1, jam setengah 2, sampai jam setengah 3. Sampai setengah 3. Saya ambil yang setengah 3. Jadi sholatnya... Itu apa? 3 kali itu berdasarkan madhab masing-masing ya? Enggak. Karena banyak orang. Oh, jadi di gantian gitu ya? Ya, gantian. Gitu. I see. Jadi, ya di sini makanya saya bilang kalau di sini nggak usah berantem. Kalau dulu di Indonesia kita, wah ini kunut, ini nggak kunut, apa ribet. Nah, di sini lebih parah lagi kita. Karena orang, apa kayak orang Somali, itu kan lebih kayak Safi'i kan, orang Somali. Di sini jadi orang Somali, orang hitam, banyak gitu. Nah, saya kalau lagi sholat kebetulan sama orang-orang yang masjidnya orang Pakistan, itu mereka lain lagi. Awalnya saya kaget. Karena kalau kita kan biasanya ceramah, terusnya duduk, ceramah, sholat, gitu kan. Kalau mereka ceramah dulu,
Terusnya selesai bisa ngobrol-ngobrol, azan, ceramah lagi, sholat gitu. Nah kalau kita kan biasanya di mazhab Syafi'i itu kan nggak boleh ngomong, nggak boleh apa. Kalau ini enggak. Oh, habis ceramah, duduk, pengumuman, ini ada donasi, ini ada acara ini, ada event ini, pengumuman. Jadi antara dua khutbah itu ada jeda yang panjang, boleh ngapain aja ya? Ya, ada yang ngomong. Ngobrol gitu. Ya. Ya. Ini gitu. Ya, Alhamdulillah. ya, ya. Jadi seru Jadi juga. sangat beragam banget ya. Makanya kita harus memahami apa namanya di sini, menghargai perbedaan gitu. Alhamdulillah. Kita di sini. Oke. Oke. Nggak jauh dari Iyalah. sempat sana juga ada juga ada masjid yang pernah dua kali kebakar, dibakar malah. Jadi alhamdulillah, tapi tetap bersatu. Nah, Itu masjid dibakar tuh gimana ceritanya? Yang ngebakar itu? ya yang di yang terakhir yang kebakar saya tahunya dia udah muslim gitu ya, udah muslim. Tapi dia agak agak stres atau gimana gitu. Oh, I see. Dia ngebakar dibakar ngebakar aja katanya. Ya, entah karena atau Makanya tidak ada perhatian dari sebelumnya lagi atau gimana saya nggak tahu. Makanya orang itu jangan sampai stres ya Bang Daya. Stres bahaya. Tuh. Oh, dia minta perhatian kepada saudara-saudaranya ya. Iya. Ya alhamdulillah. Jadi tapi kan gedung itu masjidnya terbakar, padahal situ tempat buat penghafal Quran macam-macam gitu. Tapi rata-rata IPB juga tadi. Tapi dari kejadian itu akhirnya ada menjadi ada 2-3 masjid jadi. Jadi Allah makanya apa nama? Kalau Imam Jawa bilang ya kita selalu lihat positifnya. Emang awalnya kita kaget, tapi lihat positifnya. Dari satu masjid yang dibakar, akhirnya dari situ ada masjid yang kita buka lagi masjid yang sebelah sini, buka lagi masjid sebelah sana. Jadi ada 2-3 masjid yang kebuka baru gitu dengan menyewa pertokoan ya. Sambil menunggu bikin lagi itu masjid gitu. Alhamdulillah. Jadi ada Oke. Hikmah. Sekarang saya mau tanya untuk apa ya? Sebutan imam itu memang formal dari negara atau gimana ya? Imam, ya memang saya juga nggak tahu. Pokoknya dia panggil imam ya imam. kalau di Malaysia itu kan memang yang namanya imam itu orang akan manggil imam, dan dia memang imam yang diresmikan oleh masjid tertentu yang kemudian dilegalisasi oleh negara. Jadi tidak sembarang orang boleh jadi imam kan kalau di Malaysia itu kan harus betul-betul imam rawatib di situ. Di sini juga. Jadi dia di sini kayak perusahaan aja. Jadi imam itu kontrak, taken kontrak. Jadi ada boardnya. Ada board, ada pengurusnya, betul. Nanti dalam ada election nanti bisa jadi imam itu bisa diputuskan kontrak, bisa dipakai terus atau enggak gitu. Nanti di imam itu di ya kayak pekerjaan juga sih gitu. Ada pekerjaan juga. Jadi dia kayak imam di sini, ada imam Juban itu. Beliau itu disukai semua orang. Alhamdulillahnya ini tipe Indonesia ya, mungkin gini. Jadi masjid ya, entah dimanapun ya. Jadi masjid ini kan ada orang dari Arab, dari Egypt, ada Saudi, ada Pakistan, ada Bangladesh, macam-macam. Dan semua ingin berusaha menguasai masjid itu. Gitu kan? Nah, menguasai masjid itu. Maka alhamdulillahnya yang jadi imam dipilih orang Indonesia. Kenapa? Karena kalau orang Indonesia ke Mesir masuk, ke orang IPB masuk, jadi semuanya merangkul. Jadi nggak berantem mereka. Belum pernah sampai berantem. Ingin menguasai. Ada Imam Juban. Nah, beliau nggak terlalu strict,
juga nggak terlalu apa namanya loose gitu, moderate gitu, moderat lah. Moderat lah, moderat, moderat. Tapi memang di negara-negara maju seperti Amerika itu memang ya orang-orang moderat itu yang akan lebih banyak diterima banyak pihak ya. Okay. Ini kalau saya tidak salah ya, kan baru-baru entah 2 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu ya, sempat ada dokter siapa yang sempat jadi imam di Amerika. Kemudian ada apa semacam clash dengan imam siapa? Samseli. Dengan Imam Samsi Ali. Itu gimana? Antum mungkin bisa cerita sejauh yang antum ketahui itu kan. Dokter siapa? Dokter Adia, siapa? Bukan orang orang Medan. Orang orang Dokter DDII kan kalau nggak salah. ya orang orang Medan ya. Orang Medan. Ya, ya. Itu gimana ceritanya, Bang Da? Jadi ini sepengetahuan saya aja ya, mungkin banyak salah ya. Sepengetahuan, sepengetahuan. Kita pun ingin ini aja lah. Ya ini bukan secara declare dulu nih. Ini bukan ya ya. Yo, jadi sepengetahuan saya, jadi beliau di hire. Jadi Masjid New Al Hikmah namanya. Ini salah satu masjid Indonesia di Oke. Okay. Di New York. Ya. Oke. Okay. Gitu. Jadi beliau ini ya strik ya sebagai ahli dokter hadis kan. Beliau itu dokter hadis ya. Ya strik sekali, sedangkan ya jamaah di sini itu nggak bisa ya tahulah di Indonesia. Jadi pertama beliau ingin meluruskan dulu ini kalau diukur ini salah nih gitu. Menurut beliau ini harusnya kiblatnya nggak begini ya gitu. Jadi seperti itu. Dan kedua didukung beliau, maaf tanda kutip, dari suku atau ras Medan dan Batak. Keras, atau keras lah, keras. Tidak Medan, maksudnya daerah Medan gitu, Batak. Yeah. Jadi ya ingin ya, tadi ada pengen menguasai gitu. Jadi beliau di orang-orang yang masih sesuku beliau untuk menguasai masjid ini. Gitu. Sedangkan masjid di sini ada apa namanya tadi ada boardnya, jadi bisa di berhentikan, bisa di ini kan gitu. Kedua juga masalah masalah visa sebenarnya, masalah visa juga. Jadi ributnya tadi masalah itu. Ustaz Ali sebenarnya beliau juga sudah bukan jadi imam di situ, memang beliau punya sendiri, beliau menjadi imam di salah satu masjid yang dibangun oleh masyarakat Bangladesh sebenarnya begitu. Tapi beliau masih tetap mengisi di Masjid Al-Hikmah. Jadi sebelumnya dulu beliau menjadi imam di Masjid Al-Hikmah gitu kan. Ya tadi imam itu sama kayak profesi lah gitu. Jadi bisa di profesi, hire, ya. Bisa di hire, bisa di gitu. Gitu. Bisa diberhentikan ya, atau okay. Terakhir selesai mau diterusin atau enggak gitu bisa. Nah, kan gitu. Nah, jadi beliau walaupun sudah enggak sebagai orang Indonesia juga, jadi beliau masih ngisi lah. Jadi ada yang jamaah ikut dengan Syamsi Ali dan ada jamaah yang ikut dengan Ustaz Daud Rosid kalau enggak salah, DR ya. Kalau oh, Ustaz Daud Rosid ya sih. Ya. Ya, ya, ya. Ustaz DR gitu. Oke. Okay. Berarti sebenarnya kan itu bukan bukan konflik secara langsung antara beliau berdua sebenarnya ya? Iya, enggak sih, beliau sih ya. Lebih kepada penerimaan jamaah sebenarnya ya. Dan dia ada visa. Oke. Okay. Kan beliau itu kan visa visa. Visanya belum belum apa? Belum jadi visa buat permanen di sini kan. Gitu. Jadi bermasalah sih. Beliau di visa sih sebenarnya juga. Visa, visa, oke. Kalau nah, visa antum sendiri ini visa apa sekarang? Iya, sekarang ini aneh udah green card. Kalau di Malaysia udah kayak VR gitu. Permanent resident. Oh, permanent nah, resident. Jadi boleh tinggal selamanya di Amerika berarti antum ini? Iya, green card itu 10 tahun extended-nya. Nanti bisa lagi 10, tambah lagi 10 tahun.
Jadi green card ini kita masih orang Amerika, tapi hak dan haknya bisa sama kayak kayak orang Amerika, gitu. Kayak orang citizen, gitu. Cuman bukan warga negara, nggak boleh ikut election. Sama nggak bisa ikut selection aja itu. Tapi hak macam-macamnya sama lah gitu. Nah, ya kayak kita beli rumah kan waktu di Montana kita beli rumah, di sini juga sekarang alhamdulillah beli rumah lagi, jual rumah Montana. Berarti Antum ini udah punya rumah berarti ya? Alhamdulillah masih nyicil. Nanti kalau anak ke Amerika boleh tinggal di situ dong. Fadl, ahlan wa sahlan. Oke, Bang Dah. Mungkin gini, karena mungkin Bang Anda itu di Amerika sehingga lebih biasa terhadap perbedaan ya. Ya. Oke. Kaitannya dengan dinamika nih, dengan dinamika dakwah, dengan dinamika jamaah dan lain sebagainya kan. Banyak teman-teman saya yang dulu baik banget dengan saya kan. Kemudian akhir-akhir ini karena saya ini kan apa adanya Bang Da kan. Walaupun saya bukan orang Medan, tapi saya apa adanya gitu kan. Sejauh yang saya ketahui, walaupun saya bisa juga salah gitu kan. Tapi dari style saya yang semacam ini, padahal saya itu kan tidak apa ya. Biasa aja, kita ngobrol rame-rame dan habis itu kita berkawan tetap berkawan gitu kan. Nah, tapi kan ada saya bahkan teman-teman ustaz itu ada di unfriend, ada yang diblokir dan sebagainya lah. Ada beberapa ustaz yang sudah unfriend saya tapi saya add lagi sehingga kemudian bisa baik lagi ya. Tapi kan dengan Bang Da saya baik-baik aja gitu selama ini kan. Gak ada masalah. Walaupun saya tahu Bang Da sendiri itu tidak berkenan sudah dengan postingan saya, tapi Antum itu relax gitu, santai. Jadi gimana Bang Da itu Bang Da? Oke, ya seperti yang pernah saya utarakan kan, pernah saya juga di Facebook juga, ada kalanya kita bersahabat, itu berteman, ada kalanya kita bergandeng tangan, seiring sejalan, nanti di persimpangan kita akan terus berpisah, ada pertemuan, ada perpisahan. Di kala pertemuan persimpangan, kalau ternyata saudara kita mengambil yang sebelah kanan, dan kita harus mengambil sebelah kiri, ya masa kita harus tarik ke sebelah kiri, kan nggak mungkin. Maka memahami perbedaan apa memahami perbedaan itu penting ya kan mungkin kita di sana nggak majemuk ya dalam artinya kita udah seperti itu ini ya sana di sini saya juga melatih perbedaan menghargai perbedaan karena yang dilawan di sini waktu saya pertama kali misalnya waktu masih udah bahasa Inggris saya belum bisa gitu ya. Saya pernah nanya dengan janitor, orangnya kayak sekarang biasa bekerja pulang malam, ada yang pekerja pembersih kantor, saya tanya iseng-iseng, "Hi Mister, how are you?" "I'm good," gitu. Saya kayak kebetulan saya udah ngomong lama, gitu pelan-pelan. Satu saat saya pernah tanya, "Hi Mister, what do you think about Islam?" Gitu. Jawabannya dia bilang apa? "Oh, Islam or Muslim, if I meet them, they will cut off my head." Maksudnya dalam artian, Islam atau orang Islam, orang Muslim, oh kalau saya ketemu dia, mereka, saya akan dipot, penggal lehernya, paher saya. Gitu. Saya nggak marah. Ya, kan? Karena, kenapa? Itu pengetahuan mereka yang dia dapat itu hanya pengetahuan itu yang bagaimana tugas kita untuk menerangkan. Saya sambil ketawa, "Mr. Ron," kebetulan nama istri Ron, "Mr. Ron, don't joke around with me, gitu. Jangan bercanda sama saya. Saya Muslim, and I don't want to cut your head. I don't want to cut your..." saya bilang, "Saya Muslim. Saya nggak mau menggal kamu, gitu. Saya maunya ngajak makan-makan," saya bilang. Nah, artinya seperti itu. Dan saya pernah diajak debat macam-macam, gitu. Atau debat dengan orang Kristen, orang Katolik, macam-macam pernah. Ya. Dengan kapasitas bahasa Inggris yang pas-pasan lah, artinya sebelum bisa yang merangin nggak susah. Nah, artinya kita terbiasa dengan ketemu orang-orang seperti itu. Nah, melihat misalnya kalau di konfront ke sini gitu ya, konfront ke yang Ustadz Abrol tanyakan ke saya, Ustadz Agan, ke saya ya, menurut saya tuh kita masih tetap ikatannya lebih kuat daripada yang tadi. Gitu. Ikatannya kita masih. Betul.
satu apa namanya ya, jangankan kita kita satu rumah tak satu orang tua, kita punya berbeda-beda perbedaan antara adik kakak pertama, adik kakak yang kedua, yang ketiga, antara satu dua tiga ini terus beda-beda, nggak bisa kita satuin juga gitu kan. Kalau kalau saya menghormati, apalagi misalnya pernah ditanya kalau kalau ini pernah kak mau ikut ke sana nggak, saya bilang saya kalau misalnya dalam kutip jamaah itu berhenti, tidak mengambil politik lagi sebagai salah satu apa kendaraannya misalnya gitu, ya, saya nggak akan ikut lagi. Tapi kalau memilih, saya pasti akan pilih yang ini. Kenapa? Karena di sana jelas ada saudara saya, ada bahkan ada ustadz-ustadz saya, dan itu yang saya paham gitu. Seenggaknya saya lebih paham, lebih tahu daripada yang sebelah yang lain-lain itu. Kalau misalnya dalam jamaah kita, oh kita udah nggak apa namanya dalam perjuangan ini udah nggak ngambil kendaraan di politik lagi gitu misalnya. Dan ini misalnya menjadi lima besar dunia lagi gitu kan, misalnya jadi lima besar dunia, insya Allah ya saya akan menjadikan ini, walaupun mungkin saya nggak terjun langsung kata, karena kan terjunnya saya di sini karena memang dalam kapasitas tadi dalam berjamaah ini gitu. Alhamdulillah. Nah, itu. Dan makanya saya bilang, ya pernah juga saya kalau salah siapa gitu. Saya lihat sedih ngeliatnya ribut macam-macam. Saya cuma bilang, saya tulis komen di situ. Salah satunya, kalau beribut ini, apa kalau ribut ini kalian nih dari saudara-saudara kita, karena kan semua teman saudara gitu ya. Iya, ribut. Iya. Ya, kalau dengan kalian ribut ini menambah timbangan amal soleh hingga kita ke surga, silakan terusin. Kalau enggak, mendingan berhenti, diam. Gitu. Kita doakan masing-masing, fastabil khairat gitu kan. Kita akan di... Ya. Silakan, kita masih ya. Di sini. Nah, pada saat itu, bisa bertemu. Bisa bertemu. Nggak perlu, karena kenapa hati itu kan ibarat apa, semakin kita semakin berteriak maka jurang itu semakin menjauh, semakin kita berteriak semakin lebar jurang kita dan semakin jauh. Kita nggak mau itu kan, karena cinta itu ada di hati gitu. Masa kita kalahkan ukhuwah kita gitu kan, nggak bisa gitu. Maksudnya nggak bisa karena sejarah sudah banyak gitu. Antum lebih tahu lah. Sejarah lebih banyak bagaimana ketika Ali bin Abi Thalib melihat saudaranya yang pendukung apa namanya ada di ibunda kita, ada kan? Aisyah. Bagaimana jurang itu di terbuka itu? Ada orang-orang yang menyusup padahal Ali bin Abi Thalib dengan ibunda Aisyah nggak ada masalah gitu kan? Tapi orang sekeliling itu yang membuat itu. Padahal kalau mereka jalan masing-masing dengan amalan masing-masing, insya Allah akan lebih baik. Maka Ali sampai bertemu dengan apa dua sahabat itu. Apakah engkau saudara masih ingat seperti ini? Apakah masih ingat dengan pesan Nabi seperti ini? Dan mereka melihat romantisme dulu waktu kita sama-sama itu indah lebih sekali. Gitu. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Jadi saya nggak bisa. Saya bilang sama istri, maaf saya. Istri pernah nang, Ustaz Agul, bukan begini. Ya itu, ya, memang beliau begitu ya. Makanya Anda jarang, mungkin Ugan pernah lihat postingan saya, malah nggak pernah masalah membahas masalah itu. Karena kalau buat saya nggak mau, pribadi nggak mau jurang ini semakin lebar dan semakin lebar. Gitu kan. Karena kita paham, seperti quote-nya Ustaz Adi sendiri kan, ketika kita mencintai sesuatu itu, sebenarnya cinta kita kepada itu adalah cinta kita untuk semakin mendekati yang mempunyai cinta itu Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Bukan semakin menjauhkan hati kita kan sedih sekali kalau saling teriak-teriakan, saling ejek-ejekan, saling padahal tadinya kita ya tadinya bersama-sama bergaul ini gitu kan. Ya tadi kalau tadi kita bertemu dan bertemu simpangan dan kita harus berpisah, ya berpisah tafadhol gitu kan. Dalam suami istri pun kalau memang harus terpisah udah sekian tahun berumah tangga,
harus berpisah walaupun makruh, ya jalan hal yang baik ya, lebih baik ya berpisah, mungkin itu menjadi lebih baik gitu. Kalau alam sholat simkan itu mal Oke. kapan nggak kayak Ugan ya. Oke, berat. Iyalah. Jadi memang ada kalanya kan perpisahan itu niscaya ketika titik temu sudah tidak mungkin dicari antara antara dua orang yang bersama selama ini. Saya sendiri sebenarnya kan sebelum kemudian betul-betul pecah ya, masih awal-awal rame itu kan sempat ketemu dengan Ustaz Anis juga. Saya bertemu, saya bertanya, apakah kita akan betul-betul berpisah dengan ribut seperti ini? Berarti kan kita tetap ini di satu wadah, tapi kita ribut terus, gitu kan? Ataukah kita berpisah aja, tapi tetap dengan cinta? Maksud saya kan begitu kan? Kita berpisah tapi damai. Tapi kita bersama terus ribut. Waktu itu, saya masih ingat betul, Ustadz Anis menyampaikan kepada kita, kepada kami waktu itu, ada beberapa orang yang menurut beliau, bahwa tidak ada niatan untuk bikin partai, untuk membentuk jamaah baru, dan lain sebagainya. Kita tetap akan bersama, kita akan bersabar dengan keadaan ini, sampai kemudian ini bisa selesai. Tapi entah apa yang terjadi, belakangan ternyata betul-betul pisah dan apalah dan terjadilah apa yang terjadi sekarang kan seperti itu. Cuman saya ini mau bertanya nih ke Bang Dakan. Kita ini kan bersikap sejauh pengetahuan yang kita dapatkan, sejauh apa yang kita ketahui, sejauh kesimpulan yang bisa kita buat. Saya sendiri ya, siapapun kita tidak akan bisa mengklaim diri sebagai pihak yang benar secara mutlak. Ya. Dan saya ingin bertanya itu, apakah benar-benar ini konflik ini timbul dari pergesekan antara kita, atau ada yang menggesek kalau menurut Bang Da? Oke. Kalau saya sih pribadi Allah alam sob, itu satu. Yang kedua, selama di Amerika, jujurnya saya nggak tahu. Sampai saya kalau nggak ngelihat Facebook itu ada pertama Austin Austin, saya nggak ngerti apa itu. Di sini ada ya, adem aja, santai aja, nggak ada selentingan macam-macamnya, kita berjalan dengan biasa saja, kita dakwah masa atau waktu masa kampanye saya juga menjadi salah satu saksi dan harus sebagai ketua tim pemenangan PKS di Amerika gitu, North Amerika, Kanada dan Amerika. Saya nggak terlalu tahu sebenarnya apa sampai ada tuh apa Garbi ya, apa Garbi ini, saya juga nggak tahu juga. Memang di sini ya nggak pernah dibahas dan nggak pernah di apapun gitu, nggak pernah dibahas. Saya bahkan pernah bilang sama Ugan, saya kalau pribadi saya dulu pengen keluar sebenarnya secara pribadi ya, secara pribadi. Maksudnya secara pribadinya kenapa? Saya nggak, misalnya saya nggak terlalu, misalnya dulu wah nggak terlalu suka nih dengan terlihat ada perbedaan gitu. Tapi selama ada, misalnya kenapa kalau buat saya nih misalnya waktu itu wah ini kok sekarang begini, waktu apa dari pas masa Ustadz Anies jadi presiden jadi ini, saya sebenarnya nggak cocok gitu, nggak cocok karena melihat kok apa namanya waktu itu lebih ke ngejar target suara, karena kebetulan saya menjadi ketua DPR macam-macam dulu pernah ngerasain lah gimana gitu, sampai kasus dengan apa namanya dengan Fahri Hamzah sendiri gitu menjadi umum ukurannya, saya melihat oh ini kok nggak, tujuannya udah beda nih gitu. Waktu itu saya tadinya kan keluar, tapi kan kita diikat dalam jamaah gitu. Nah itu akhirnya saya sabar. Nah sampai ke Amerika sendiri, alhamdulillah nggak pernah, nggak ada macam-macam seperti itu gitu, nggak ada berita apa, santai aja. Sampai saya pulang itu tahun 2018 2019 kemarin, summer atau baru pulang berarti? Summer kemarin tuh 2000 atau sendiri tapi kan ya? Sekeluarga tuh. Full. Oh iya, yang ke Jogja apa itu ya? Full team itu. Ya, oke.
juga aneh nggak kasak kusuk dari apa. Sebenarnya yang aneh tahu lebih banyak dapatnya dari ya Facebook ini. Mas Facebook lebih lebih dari situ lah. Kalau kalau real dari jalur sendiri nggak ada. Nggak ada langsung gitu. Gitu. Makanya saya nggak terlalu ini, dan saya bilang karena saya terbiasa dengan mungkin ini Kak, saya bilang saya declare dulu ya, ini mungkin ini yang pribadi ya, bukan atas nama apa gitu ya. Mungkin karena pendidikan saya, pendidikan dari keluarga, sebenarnya background dari keluarga, misalnya kita biasa ribut, maksudnya ribut itu nanti kalau ada masalah bisa ribut macam-macam deh. Orang Betawi ya, saya orang Betawi plong-plongan, kalau bukan kan beda sama istri waktu itu, plong-plongan tapi menyelesaikan masalah. Pokoknya selesai masalah itu selesai gitu. Kalau udah ribet ya udah, besoknya udah santai lagi gitu kan. Terbiasa seperti itu. Dan mungkin ini lebih lebih karakter pendidikan ibu kan, misalnya. Dan kedua mungkin pengalaman. Karena kan kebetulan saya kerja itu dari lab di Indonesia-nya mungkin ada sekitar 6, 5, 7 lab pernah pindah-pindah kerja gitu, pindah lab kerja. Jadi kalau ibaratnya jamaahnya perusahaan, saya tuh udah pernah ngerasain, saya orang biasa, kalau kita rapat, nih kita harus naik gaji begini, gini, gini, gitu. Saya yang terlalu biasa ke manajemen, minta, next kita harus naik gaji seperti ini, gini, gini, gini. Dan selalu biasa seperti itu. Oke. Okay. Yang sering begini ini, yang sering ditendang. Akhirnya membuat saya terbiasa lah. Ya, lebih baik ya. Hilang saya. Suaranya putus-putus ini. Suara antum putus-putus. Ini putus-putus. Ah, ini udah muncul lagi nih. Oke. Oke, jelas. Ya. Ya, oke. Okay. Hilang lagi. Gimana, Kak? Coba ya. Ah, itunya kayak mic-nya kayaknya. Nah, kalau gini dengar, kalau antum dekat dengar. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, lanjut. Ya, kalau jadi menghargai perbedaan itu penting, dewasa dan selain kita paham agama itu juga perlu punya persikapan dewasa dalam sikap gitu. Sikap perbedaan juga penting gitu. Ya, menurut Anda saya begitu sih, Allah alam. Ya, pokoknya kalau ditanya bagaimana pandangan dengan PKS Amerika, kalau saya sih selama ini lihat adem-adem aja gitu, nggak ada apa berita-berita macam-macam itu, sampai aneh terjadi salah satu misalnya calon presiden dari PKS gitu, aneh masih milih semata sebagai calon. Ini kan sekarang ada pemira ini di Amerika juga ikut pemira. Pemira. Ya, ikut. Nah, sekarang kan barusan ya, pemirsa ini kan pakai aplikasi sekarang. Nah, itu kata teman-teman di Amerika masih ikut kan? Ya ikut lah, kalau saya masih ikut lah, pemirsa ikut. Oke ya, ala kulli hal mungkin ya ibaratkan ini terjadi keributan atau kebakaran. Amerika itu ke Jakarta jauh dari titik api, sehingga tidak ada yang merasa panas. Satu, tidak ada yang merasa panas. Kedua, merasa bahwasanya tidak bisa melakukan upaya apapun untuk bisa memadamkan kebakaran karena memang jauh. Sehingga ya
dengan apa yang terjadi ya adem-adem aja. Mungkin yang bisa Anda simpulkan seperti itu. Ya, mungkin karena di sini banyak salju. Terlepas memang katakanlah, apalagi banyak salju. Jadi di... Ya terlepas dari bahwasanya teman-teman di Amerika dengan keseharian yang heterogen ya, yang biasa bertemu dengan banyak orang, bisa lebih bisa menghargai perbedaan. Itu juga satu di antara faktor lah. Itu insya Allah Bang Dah, mungkin antum juga keburu sholat maghrib, di sini pun sudah mau zuhur juga. Okay. Ya, insya Allah kita lain kali akan bertemu. Ini kita live di Facebook. Mungkin kalau di room pribadi kita akan sering-sering ngobrol lah. Ya, kirim salam untuk Mbak Ina dengan kepada Sofia dan adik-adiknya ya. Okay. Insya Allah. Okay. Insya Allah. Nanti kalau Bang Dah balik ke sini, ke Malang lah. Nanti kita jalan-jalan. Nanti kita ke Bromo insya Allah. Belum sempat pada rencana itu, cuman karena upaya. Cuman punya waktu. Kemarin kan udah sampai Jogja itu. Seharusnya dari Jogja ke Malang itu udah 6 jam aja itu. Dekat udah itu. Langsung. Tapi insya Allah lah, nanti kita ketemu lagi insya Allah. Kalau tidak di Amerika, ketemu kita di Malang lah insya Allah nanti ya. Insya Allah. Oke. Oke Bang Dah ya. Kita Bang Dah ya. Insya Allah. Di Turki. Kita salat Jumat bareng sana. Oh insya Allah di Ayah Sofia insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah kita, itu ide yang bagus itu kita bisa sholat Jumat di Turki nanti insya Allah. Terus umroh. Oke, dan di tengah-tengah dia kan? Iya. Nah. Oke mana ya, makasih banyak udah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol dengan kita pagi hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah kita ketemu lagi. Oke baik teman-teman, itu perbincangan saya dengan Bang Krisna Yuda. Ada banyak hal yang tidak tuntas karena beliau keburu sholat maghrib. Saya pun di sini sudah mau zuhur juga. Insya Allah lain-lain waktu dan kesempatan kita akan ngobrol lagi. Oke teman-teman, terima kasih kehadirannya. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and share. Oke? Okay? Like and share. Ya, jazakallahu khairan Ustaz Abdul. Oke, mana? Oke. Salam juga buat. Terima kasih jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.